modus ya, berbagai modus yang melakukannya. Jadi ada berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku maupun tersangka yang memasukkan barang ke Indonesia. Yang pertama yaitu adalah menggunakan pesawat terbang ya, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai cara ya, berbagai cara. Negara terbang banyak ketahuan ya, teman-teman dari Bea juga bisa kita tangkap ya, pelaku tersebut. Baik itu mau dipertaruh di sampai ditelan ya, sampai barang pun ditelan pun tidak ketahuan. Kemudian menggunakan berbagai macam barang tempat digunakan menggunakan pesawat terbang tidak ketahuan. Ini kemudian untuk yang akan kita lakukan sore ini rilis adalah kegiatan menggunakan kapal laut, artinya paket kapal laut ya, itu mengirim barang ya, masuk Indonesia menggunakan kapal laut, nama kemudian dari luar negeri kasih nama tujuan Indonesia, ada namanya, ada alamatnya, itu menggunakan paket, mengirimkan paket. Itu pun juga sama ya, berbagai modus pun juga dilakukan ya, baik itu menggunakan berbagai macam model ya, model. Maka yang saat ini yang kita rilis, kita konversi ini adalah menggunakan ada yang namanya mixer S, itu juga ada. Jadi barang bukti ini dimasukkan di sana, ditumpuk ya, untuk mengelabui petugas. Ini yang berukuran 20 kg itu ya. Ada berapa kaleng? Dua. Satu kaleng masuk dalam kaleng ya. Jadi petugas yang melihat, wah itu adalah jet ya, ada cat tembok maupun cat tembok. Jadi setelah dicek ternyata dalamnya isinya bukan cat tembok tapi seperti teh ini ya, bungkus teh tapi isinya dalamnya berbagai jenis sabu. Ini modus-modus ya, modus-modus seperti yang kami sampaikan sore hari ini berkaitan dengan kasus narkotika ini, bahwa yang melibatkan jaringan internasional itu dari orang Malaysia. Ini berawal dari informasi dari teman-teman Bea Cukai ya, yang menginformasikan kepada Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya 30 kg ya. Ini dimasukkan di mesin X. X puter ya. Mesin X lah. Nah, jadi kasat mata enggak akan kelihatan bahwa di dalamnya itu ada narkotika, narkotiknya. Karena kejelian daripada teman-teman Bea Cukai ya, dan melihat pengiriman barang dan paket ya, setelah dicek di kontainer ternyata seperti mencurigakan, akhirnya komunikasi dengan Polda Metro Jaya dan narkotika. Di sana kita bisa mendapatkan tersangka namanya Diri. Diri, mana Diri? Diri. Tangan. Jadi pertama kita amankan di sana ya. Tersangka itu warga negara Indonesia. Kemudian setelah kita mengamankan DW dan kita lakukan interogasi, dan informasi barang milik daripada tersangka MJ dan AT. Itu MJ alias Gordon dan AT alias J. Ini warga negara Malaysia, ini dua orang ini. Yang nomor 07 sama 082 itu. Ya. Tangan-tangan. Dia tidak melakukan perlawanan. Dan gimana? Mana Gordon? Yang satu langsung kita lakukan penangkapan dengan si Dwi, dua orang. Yang si Gordon ini waktu kita mau menangkapan dia sudah pergi. Ya, dan dia mau lari, dia pergi ke Singapura. Tapi kita kejar di Bandara Suta, kita komunikasi dengan teman-teman di Bandara Suta, akhirnya bisa kita tangkap si Gordon ini. Jadi belum sempat terbang ke Singapura. Ya, jadi kita akhirnya kita bawa ke Polda Metro Jaya, kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan ternyata juga barang ini tidak dari Gordon dan Jack ini sama Dwi ini, ternyata juga ada di atasnya lagi. Ya, kan? Pining sana, di Malaysia. Kita tetap komunikasi nanti dengan LO di sana, ya, LO kepolisian di sana dan dengan kepolisian narkotika Malaysia. Kita kan ada komunikasi berapa bulan sekali itu kita komunikasi, tukar informasi dengan kepolisian di sana. Ya. Ini semuanya sudah kita lakukan ya. Jadi kesemuanya ini kita hasil daripada kerjasama di situ. Jadi untuk menangkal narkotika sebagai bahaya bangsa ya. Insya Allah kita.
kita semakin tingkatkan kerjasama dengan rekan-rekan kita di Polda Metro Jaya terkait dengan pencegahan maupun represif tadi. Intinya kami tidak henti-hentinya untuk selalu mengamati setiap pemasukan di pelabuhan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Mungkin dari saya, Raja Pak. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.